Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zafir Asal Channel. Okay. Hari ni macam biasa, aku ada benda lagi aku nak buat unboxing, iaitu 12 volt cordless drill daripada jenama Bosch itu. Kalau yang mahal ni, yang ori punya, Bosch kan. Ini Bosch itu. Aku tak tahu kenapa nama dia Bosch itu. Tanpa menengahkan masa lagi, jom kita unboxing sekarang. Okay guys, aku harap korang nampak apa yang aku unboxing sekarang. Okay. Macam biasa dalam kotak ni mula-mula dia bagi apa ni, manual lah. Jom kita tengok. Okay, manual dalam English. Okay, it's a good thing. Alright, letak tepi dulu. Ni dia. Ni antara produk-produk yang dia buat lah. Okay, ni warranty card dia. Berapa lama ni? Setahun. Nanti aku check balik dekat Shopee, dekat seller yang aku beli tu. Alright, nanti link aku akan letak dekat description, korang jangan risau. Okay, so benda pertama sekali, of course, dia punya drill machine. Okay, alright, jom kita buka. Okay, inilah dia rupanya. Ni tempat masuk bateri. Okay, ni dia punya plastic grip dia. Okay, ni reverse button dia. Okay, ni reverse button dia. Tekan kiri, tekan kanan, tolak untuk adjust clockwise, nanti clockwise. Okay, so jom kita pasang bateri. Okay, nampak ni bateri pun dah pasang. Okay, korang nampak 12 volt lithium battery. Okay. Okay, boleh nampak guys. Okay, ni dia punya torque adjuster, kelajuan dia. Okay, boleh nampak tak? Sekejap, aku fokus. Dia adjust kelajuan dia sampai 18, ni paling laju kot. Ok, 18. Ok, ni dia punya tug, korang boleh nampak tak? Ok, ni boleh nampak kan dia punya tug. Ok, kita masukkan balik reverse. Okay, so far okay, boleh guna. Jom kita check benda lain pula. Okay, ni antara aksesori yang dia bagi. Ni antara kenapa aku belilah. Sebab harga dia bawah RM50 je, tapi macam-macam aksesori yang kita akan dapat. Okay, jom kita buka satu-satu. Okay, pertama sekali dia bagi dia punya Cardan shaft. Ni untuk kita drill di tempat-tempat yang sempit lah. Okay, macam ni, masukkan macam ni. Macam tu. So nanti boleh drill lah tempat-tempat sempit. Okay,
sebelum aku terlupa ni dia punya charger guys eh. Nampak biasa-biasa je, nampak murah. And then terasa dia punya murah tu sebab ringan. Okay. Lepas tu kita ada screwdriver head. Okay, kepala screwdriver. Ha, tapi dia tak labelkan lah size berapa ke. Dia just ada, inilah jenis-jenis dia. Bunga, Philip, flat. Okay. Alright. So ni jenis kepala-kepala screwdriver. Lepas tu dia ada bagi dia punya sleeve. Okay, macam spanner. Alright. Bagus lah dia ada pemegang dia sekalian, senang lah. Okay, lepas tu dia ada bagi full set drill bits. Ni semua aksesori-aksesori drill eh. Macam-macam ada. First thing dia bagi yang ni. Okay. Tu bagi ni. Dia bagi ni. Macam-macam guys, serius. Aku pun tak pernah guna macam-macam macam ni. Macam-macam drill bit lah eh. Bagus lah. Bawah 50 dia boleh bagi macam-macam accessory je ni. Hopefully it works lah. Berbaloi lah kan. Alright. Ni macam-macam lah eh accessory dia. Ni. Okay. Dan juga ni. Alright. So lain-lain aku rasa tak ada benda. Itu je. And then so far aku dah try tadi. Memang okay. Cuma tak test lagi lah drill dekat dinding kuat tak kuat. Bunyi macam kuat. Okay. Ni dia ada ni lah. Yang apa indicator water level tu. Yang untuk stabil tak stabil. Cantik tak cantik permukaan. Okay. Okay. So ni dia punya lampu. So far it works fine lah. Okay. Alright. So ini sebenarnya aku beli purpose dia untuk macam untuk wireless ataupun portable screwdriver je. Plus boleh lah drill untuk kerja-kerja drill yang ringan eh. Dia bukan heavy duty punya drill. Kalau nak betul-betul heavy duty kena invest duit sikit lah. Beli yang betul-betul mahal, yang volt dia lagi tinggi. Ni sekadar 12 volt aku rasa boleh yang ringan-ringan je kot. Sakat nak drill benda-benda kecil. Lepas tu drill kayu, papan yang nipis-nipis. Okay lah kot. Lepas tu boleh guna untuk ni lah, buka cabut skru. Okay guys, sebelum aku terlupa eh, cara korang nak charge bateri macam ni eh. Nampak tak betapa murahnya kualiti dan juga cara penyambungan kita nak cas. Okay, ni charger kan. Charger adapter dia. Korang kena cucuk dekat lubang yang ada dekat bateri ni. Macam ni guys. Gitu. Lepas tu korang plug in lah. Selalunya lagi satu kelemahan lah. Kelemahan drill Bositu ni yang aku dapat notice. Okay. Okay, kelemahan dia, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Sebabnya tapak dia terlampau kecil. And then dia tak ada pemberat. Contoh banding kalau kita compare dengan brand-brand yang lebih berjenama, lebih mahal, Swiss military misalnya, Bosch ke apa ke. Diorang bateri dia dah memang berat. Lepas tu dia tapak dia besar tau, base dia besar. So korang boleh rest kan dia. So inilah antara kelemahan apa nama Bositu 12 volt cordless drill yang aku beli ni. Okay. Hello guys, by the way, sorry aku lupa nak inform. Kan aku dah cakap tadi aku order yang 2 speed punya version. Okay, sebab aku nakkan aku ingatkan, aku harapkan mungkin performance 2 speed tu kita boleh maksimumkan dia lah kepada tahap yang paling maksima kan, optimum kan untuk kita guna walaupun dia 12 volt. Tapi yang aku dapat dekat sini, sepatutnya dekat bahagian atas drill ni dia ada speed adjuster eh. Normal speed dengan dia punya second speed. Second speed tu mungkin lagi laju kot. So yang aku dapat ni version 1 speed punya. Tapi harga aku dah bayar pada seller ni
harga 2 speed. Sebab dia mention kat situ memang 2 speed. So aku rasa mungkin seller ni tersalah hantar barang, ataupun mungkin dia nak mengelat ke apa, aku tak tahu. Link membeli ni aku akan letak dekat description. Tapi aku just buat review ni untuk korang tonton dan tengok lah kan, macam mana performance, apa yang kita dapat kalau beli Boss Itu punya brand ni. Aku rasa ni bukan salah Boss Itu, salah seller ni. So tak apa guys, aku akan try lah minta refund ataupun hantar balik, return barang ni. Lepas tu minta tunggu for the real item ke, tu solution aku lah eh. Tapi korang yang nak beli tu hati-hati, tengok apa preference korang. Kalau sekadar single speed, memang exactly macam ni lah yang korang akan dapat eh. Kalau two speed, berdasarkan gambar yang ditunjuk, dia ada speed adjuster kat sini eh. Ini aku dapat hanya orang kata apa, tempat balance tu, tempat tunjuk balance, surface balance water level tu je. Itulah yang mengecewakan aku sikit. Tapi memang boleh pakai, cumanya aku order dan bayar untuk 2 speed. Ini dapat yang single speed. So aku akan try dulu bincang dengan seller lah, macam mana. Kalau tak, mungkin aku akan minta refund kot. Tapi so far boleh gunalah. So cuma aku kalau boleh nak yang 2 speed. So aku rasa tu je kot review aku untuk Boss Itu cordless drill 12 volt yang aku baru beli ni. Harga bawah 50 je, dalam 47 ke 48 macam tu lah. So aku akan letak link dekat description, korang boleh tengok juga spek-spek dan juga apa yang dia bagi. So kalau korang suka video ni, boleh tolong like lah, tolong share, tolong komen dan subscribe channel aku. Okay guys, thank you very much. Assalamualaikum.